Malam ini masa yang ada saya akan gunakan untuk finishingkan apa nama proses membuat asam daging. Ini daging yang saya potong-potong dan saya perap dengan asam jawa, garam dan sedikit gula selama 3 hari, 2 ke 3 harilah saya perap dalam, saya simpan dalam chiller. Jadi hari ini kita teruskan dengan proses proses menyalut dengan beras lah, beras goreng. Ini beras yang saya dah basuh, goreng dan saya blend kasar-kasar macam ni lah. Kasar-kasar macam ni. Blend macam ni. So ni proses yang kita akan buat hari ini. Okay, ni daging yang sudah diperap dengan air asam jawa dan gula serta garam selama 3 hari. Letak dalam chiller. So sekarang kita nak salutkan dengan beras, beras goreng. Salutkan cantik. Okay. So, proses ni macam ni lah. So dalam 3-4 hari kita dah boleh makan. Biar dia berehat dalam chiller ataupun letak kat luar pun tak ada masalah. Susun macam tu. Ini daging pejal lah, daging pejal. Kita pakai daging pejal. Okay. Lagi banyak beras lagi sedap lah. Lagi banyak beras ni. Beras ni biar color yang digoreng ni lebih kurang macam ni lah. Tak nak gelap sangat, tak nak cerah sangat. Ni just nice lah. Salut rata lah, salut rata. So lebih kurang macam tu lah proses dia. Okay. So ni hasil selepas daging ni disalut dengan beras yang digoreng dan di blend kasar lah, tak terlalu halus sangat. So disalut daging-daging yang telah dipotong dan di rendam bersama air garam, gula dan air asam jawa selama 3 hari. So selepas ini akan disimpan di dalam chiller selama 3-4 hari. So saya target hari Khamis dah boleh makanlah untuk yang menempah tu. Itu saja proses buat asam daging.